Karena orang enggak tahu. Fauna endemik ya di Sulawesi yang menurut guru saya Pak Profesor ini dia mengetahuinya sudah dari tahun 68 ya tahun 68 mungkin juga 86 mulai mengumpulkan fosil-fosilnya 86 sekarang sudah 2018 jadi kalau dihitung baru terrekonstruksi ya baru terrekonstruksi secara sempurna ya. Tahun ini masyarakat umum masyarakat dunia ya semoga ini menjadi titik tolak untuk pengembangan keilmuan yang lebih lanjut jadi usianya berkisar 2-3 juta ya 2-3 juta tahun yang lalu hidup di lingkungan darat ya, dan ditemukan di kurang lebih intinya itu acara pada sore hari ini. But if you close your eyes.